lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini kita buat slot promosi untuk krepek. Di sebelah saya ini ada Abang Iskandar, dia akan terangkan apa jenis krepek dan juga apa kualiti yang ada di krepek ini. Silakan Abang Iskandar. Hai, assalamualaikum. Nama saya Iskandar. Salam sejahtera semua. Okey, saya kat sini akan perkenalkan produk-produk saya yang mana yang terlaris lah dalam Johor Bahru. Dan dulu saya pernah berada dekat KL juga, so produk saya ni memang sangat-sangat laris. So yang paling laris kat sini saya terangkan, ini ada jenis, ada satu, dua. Ini ubi sambal, ini ubi kosong, ini ubi BBQ ayam dan ini ubi cheese. Keempat-empat produk ni adalah yang terlaris di pasaran. So saya akan terangkan satu persatu lah tentang produk yang tengah ni adalah produk ubi BBQ ayam. BBQ ayam ni adalah satu produk ini, ubi dia sangat-sangat lembut lah. Ubi dia sangat garing. Dia makan garing, sedap dimakan. Dia bukan ubi-ubi biasa yang macam mana berada dekat luar sana. So produk satu ni, setiap produk yang kami tawarkan, daripada kami punya syarikat Amar Us Enterprise, daripada Amar Us Enterprise, kami tawarkan dengan kualiti yang terjamin dan dijamin wang dikembalikan. Saya ingatkan sekali lagi, wang dikembalikan. Maksudnya, kenapa saya cakap macam tu? Sebab produk dia tak ada bau. Macam bau-bau plastik ataupun bau-bau lama ataupun ubi tu sangat-sangat keras untuk dimakan. Sekali kita makan, memang kita rasa memang nak lagi. Sebab ini produk bukan produk-produk biasa. Setiap produk yang kami tawarkan seperti mana yang saya tulis kat sini. Kau tengok sini, jaminan wang dikembalikan 100%. Jika anda tak berpuas hati dengan produk saya. Dekat sini juga saya sertakan nombor telefon saya, 013-710-5588. Okey, yang ini yang untuk BBQ dan semua produk ni kami tawarkan dengan wang dikembalikan. So ini ubi sambal. Ni ubi sambal ni, dia sambal memang betul asli kampung. Asli kampung sebab kita 100% memang sambal asli. Sambal ni dia manis-manis dan pedas-pedas manis. Memang sedap. Memang sedap untuk dimakan. Okey, yang ini ubi kosong. Ubi ni dia bukan biasa ubi-ubi biasa. Ubi ni kualiti dia memang terjamin juga. Ubi kosong ni dia makan memang garing dan sedap dan berlemak. Dia macam kalau kita makan dalam mulut, dia macam ada macam rasa macam berlemak-lemak dan macam ada rasa santan sikit lah. Ini ubi ni sangat-sangat lembut. Ini ubi kosong Yang keempat ni adalah ubi cheese. Ubi cheese ni memang bagi kanak-kanak yang suka cheese dan siapa-siapa yang suka cheese ni sangat-sangat sesuai lah. Sebab ini memang sangat lembut je ubi dia. Dia garing dan lembut. Dan ini semua produk ni pun ada jaminan wang dikembalikan. Cuba tengok dekat sikit ya. Ni jaminan wang dikembalikan Ni boleh kontak saya kat sini. Ini muka saya lah. Okey. So sekarang ni ada satu produk lagi yang saya tak bawa kat sini sebab produk tu dia sangat-sangat terlaris sampai tak ada stok. Iaitu adalah ubi telur masin. Ubi telur masin tu ia sangat-sangat baik. Tapi kita akan berjumpa dengan channel dan seterusnya lah. So ubi telur masin tu dia, dalam ubi telur masin tu saya kenalkan je. Dia tak ada produk dekat sini. Tapi dia warna dia lebih kurang sama macam ni. Tapi dia ada telur masin dengan ada lada kering dan ada daun kari. Itu memang sangat sedap dimakan. Kalau kita makan bersama dengan lada dia memang sangat-sangat sedap. Okay. So itu kemudian kita akan buat pada channel yang seterusnya. Kita akan jumpa channel seterusnya ya. Untuk produk ni Abang Iskandar dia akan postkan untuk di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Harga dia RM13. Post test tu lain-lain. Kalau anda beli banyak dia akan bagi promosi ya, macam tu. Ya, betul. Okey. Ayah Bidik nak cakap apa-apa tak? Boleh. Senang cakap. Jangan tak beli tau. Jangan tak cuba ni. Produk ni. Okey, sebentar lagi kita akan buka. Kita akan buka satu-satu, kita bagi dia rasa rasa. Okey, kita support orang kita. Kita orang Malaysia. Tak kira di mana pun berada, tak kira apa jenis kulit, tak kira apa bangsa ya. Support kita ya. Kita buka Okey. Abang Is, kita nak buka. Dah sabar nak makan ni. Ya belakang tu sabar semua tu. Tapi sebelum tu, nombor telefon awak berapa? Ini nombor telefon dia. Kontak ini. Iskandar 013-710-5588. 013-710-5588. Jangan risau. Awak nak order berapa paket ke, dia akan postkan untuk awak. Okey? Kita rasa lah. Okey, kita rasa. Pasang. Ini cheese ya? Ini saya bawa balik lah. Ibu budak suruh tunggu tu, guys. Cheese. Saya nak berasa kerepek cheese. Kerepek cheese.
Nah, bagi semua. Sedap lah, selalunya yang saya belikan ada bau-bau. Bau itu sebab saya jual kualiti kan. Orang kena ini memang tak ada bau langsung. Kalau mandap baru udang. Ini sambal. Sedap. Sedap lah. Ini produk kosong ni. Kosong tapi dia sedap. Dia sedap. Memang sedap. Jangan risau. Walaupun kosong dia sedap. Halal guys. Dia garing-garing sedap. Ini halal dah, halal ni. Halal, halal. Ini soal halal. Halal ni. Semua orang boleh beli ni. Kita makan, walaupun harga dia lebih sikit, tapi dia kualiti sangat bagus. Sangat bagus. Makan memang puas hati. Memang nak lagi. RM13 dia. Tidak berbau. Memang fresh. Fresh. Dia fresh. Kalau beli banyak, ada promosi. Ya. Kalau beli banyak, ada promosi. Discount. Dia ada discount. Ini dia barbecue. Barbecue. Kosong. Dia lemak. Dia tidak bau apa apa semua. Dia tak keras. Dia tak keras. Elizabeth mana sini? Kita panggil Elizabeth rasa. Mana anak kamu? Anak kamu mana yang ramai-ramai tu? Anak kamu yang ramai-ramai tu mana? Ramai-ramai. Sini anak-anak. Boleh Sebab kita tak tahu. Ini kebiasaan kali. Orang-orang kena lama kepek dekat bandar. Kosong. Cuma yang Abang Iskandar cakap tadi, yang telur masin tu. Telur masin. Tu terlampau laku. Terlampau keras. Memang laris. Laris. Itu kemudian. Itu kemudian. Kita akan bertemu dia. Next video. Kita akan reviewkan. Nyamai. Bini aku panggil. Memang berbaloi. Saya selalu beli kat dia tau. Jangan tak beli. Krepek. Krepek. Sedap. Jangan tak beli. Nanti balik Sarawak dengan kamu lu. Okey. Ini nombor dia sini. Saya ketemu saya ramai jauh-jauh semua daripada Australia pun ada. Saya punya dapat nanti. Saya ada video kan nanti saya. Pedas tu walaupun pedas tapi sedap. Makan puas-puas. Dia manis-manis pedas. Manis-manis pedas dia. Dia kalau makan ni dia mula-mula manis nanti dia akan pedas. Manis tu. Ini yang barbecue ni. Yang tapi memang ya. Tu ayo ni belakang nak ke? Sangat rangup. Memang berbaloi lah kalau kamu orang nak beli. Justin tu bagi Justin. Okey itu saja guys. Jangan lupa beli tau. Jangan lupa subscribe, jangan lupa beli. Okey Abang Is, cakap lagi nombor telefon. Okey. Untuk hubungi saya, boleh hubungi saya dekat nombor 013-710-5588. Nama saya Iskandar. Okey, itu saja. Bye-bye. Bye. Memang terbaik, sedap ini krepek. Bye.